Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. Oke, selamat datang di channel Para Jagoanion. Yang belum subscribe bisa langsung like, subscribe, dan menghidupkan lonceng-loncengnya. Lonceng-loncengnya bisa dinyalakan, guys. Oke, gini kita akan membuka kiriman dari subscriber. Aduh. Semua orang dianggap subscriber. Sebuah peralatan. Kita akan buka dulu. Seperti apa isinya? Kiriman subscriber. Siapapun orangnya disebut subscriber. Ini semacam apa ya, guys? Ini dia, guys. Tarat. In time plastic baby bed, guys. Ini semacam alat berenang. Beli online karena offline harganya cukup tinggi ya. 260 berapa gitu ya. Kalau online masih agak murah. Ini ada dibawakan semacam apa ini ya, semacam lem mungkin ya. Kalau terjadi kebocoran mungkin, mungkin. Oh, ini dapat pompa ternyata, guys. Sudah dikasih pompa ya, walaupun sudah punya pompa. Dapat pompa tepi-tepi-tepi-tepi, guys. Kemudian ini plastik-plastiknya. Wow. Di ternyata, guys. Wow. Ternyata gede, guys. Ternyata segini gedenya. Oh, Pak. Bikin video, Pak. Oh, ini cuma mainan seru-seruan aja, Pak. Gitu, guys, ini tinggal memompa. Jadi seperti ini bentuknya, nanti kita videokan lagi yang sudah dipompa ya. Kembangkan aja terus. Ternyata cukup lebar. In time plastik, kayaknya made in China ini. Made in China, enggak masalah. Yang penting fungsinya. In time.
seperti ini nih, dilempit, dilempit lagi. Tempat memompa udara. Cukup simple kalau untuk bepergian, guys. Segini kalau dilempit, lempit-lempit. Kita dimasukkan kotak lagi. Kita masukin lagi. Ukurannya 96 x 65 x 28 cm. Oke. Gitu guys, gitu dulu guys. Thank you guys. Semoga menjadi referensi. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channelnya Para Jagoan Neon. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys.